Video amatir yang direkam warga ini memperlihatkan detik-detik saat kijang LGX terseret arus sungai. Arus sungai Brantas di pintu air Rolak Songo, perbatasan Sidoarjo dengan Mojokerto, Jawa Timur. Arus sungai yang deras membuat sopir mobil bernama Supo terjebak di dalamnya dan hingga kini belum ditemukan. Sementara keponakan korban, Helmi Abdillah yang berusia 8 tahun selamat karena berpegangan ke pelampung yang dilemparkan warga. Korban langsung dirawat di Rumah Sakit Emma Mojokerto. Saat kejadian, saksi mata sempat melihat mobil korban terparkir di pinggir sungai Brantas dengan kondisi gigi mobil masuk ke belakang. Kira jatuh parkir atau mungkin nggak tahu, yang jelas itu langsung nabrak pagar, pembatas itu langsung terjun ke sungai. Berapa orang Pak di dalamnya? Dua orang keterangan sementara. Ada yang selamat, yang selamat tadi loh. Yang anak kecil tadi ya? Yang anak kecil, jadi yang pastinya tadi terpasangin langsung. Sementara untuk mencari penyebab kejadian, Satuan Laka Lantas Polresta Sidoarjo langsung melakukan olah kejadian perkara di bantaran Sungai Brantas, Desa Melirit Rowo. Tim Basarnas yang ini juga masih mencari keberadaan sang sopir hingga ke wilayah hilir di Mojokerto.